warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'da, para santri semuanya, kita belajar di bulan Ramadan yang kita awali pada malam hari ini. Kitab yang disebut Adabul Ishrah wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah. Kitab yang menjelaskan tentang etika bermuasyarah, etika pergaulan, dan menyebutkan tentang persahabatan juga pertemanan. Etika-etika pergaulan, persahabatan, dan pertemanan. Ini sangat penting dipelajari karena dalam Islam yang paling utama adalah akhlak, yang paling utama adalah etika. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam Islam akhlak, etika, adab itu sangat dan sangat dijunjung tinggi. Untuk itu kita pelajari, kita baca bulan Ramadan ini. Dan insya Allah sesuai jadwal, insya Allah nanti bisa khatam. Untuk itu setelah pelajaran pertama yang tadi dibacakan oleh Gus Ova, kamu jangan pulang. Besok kitabnya ini langsung dibawa ya. Jadi selesai pelajaran sama Gus Ova, langsung nunggu saya, nunggu Bapak, nanti terus ngaji. Jadi enggak terlalu lama. Ya. Kok ini belajarnya monoton di mana-mana yang namanya pesantren kalau bulan Ramadan ya begini ini. Ya. Kita mulai la hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawji wa dhurriyyatihi wa li baitihi al-kiram ajma'in wa ila hadrati sultanil awliya ya syekh Abdul Qadir Jilani wa syekh Abdul Rahim wa syekh Nakaji Abdul Rashid wa usuli wa furuhim wa ila muallif hadzal kitab al-imam Abil Barakat Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Badruddin al-Ghazi al-Syafi'i radiyallahu anhum syulailahumul fatiha. Nurajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama Rabbighfirli waliwalidayya walmuslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama khawassu ibadihi bil ulfa fiddin wa waffaqahum likrami ibadihil mukhlisin وزينهم بالأحلاق الكريمة والسيام الرضية تأدبا بأفضل البشرية الحمد utai sekape puji patang perkoro ikulillahi kagungane Gusti Allah alladzi yudzat silladzi akroma kang wis mulia akan sopo alladzi khawassu ibadi ing piro-piro khususe piro-piro kawulane alladzi
bil ulfati kelawan rukun fid dinin dalam agama, bil ulfati kelawan rukun fid dinin dalam agama, wa waffaqhum lan paring pitulung sapa alladzi ing khawasu ibadihi likrami ibadihi krono mulyakan marang piro-piro kawulani alladzi almuhlisina kang podo ikhlas-ikhlas kabeh. Wa zayyanahum lan mais-maisi sapa alladzi ing khawasu ibadihi mais-maisi bil akhlaki klan akhlak sifatnya ahlak al-karimati kang mulyo wasyiamilan piro-piro watek sifatnya asyam ar-radiyati kang din ridoni ta'aduban kelawan gawe adab bi'abdolil basyariyati kelawan lewe utama utamane menungso wa sayyidil ummat lan gustine umat rupane Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdullah kang dadi putrane Abdullah ibni Abdul Muabdil Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib i'lam ngertiyo sapa sira ayyuhal akhu his dulur as-salihu kang soleh aslaha mukum-mukum bagusake sepallah Gusti Allah sya'nana ing tingkah kita kon ngerti kepiye ngerti anna li adabis suhbati teman setune iku tetep kaduwe tata kramane rerowangan rerowangan atau pergaulan wa husnil israti lan baguse srawung aujuhan ana mujud pirang-pirang wajah wa nauta ingsun iku mubayyin wong kang mertelaken minha saking aujuh mertelaken maing barang srimaya dulu kang nuduhaken apa huama ala akhlakil mukminin ing atase pira-pira pakertine wong kang padha iman-iman kabeh wa adabis sholihin lan pira-pira tata kramane wong kang padha saleh-saleh kabeh wa yu'limu lan meruhaken apa ma meruhaken annallaha ing teman setune Gusti Allah Subhanahu ma suci Allah wa ta'ala maulur Allah iku ja'ala wisndate akan sapa Gusti Allah ba'dahum ing sebagiane mukminin li ba'din marang sebagian kang weneh rahmatan ing welas wa'awanan lan nulungi walidzalika lan krono arahe mengkono-mengkono ja'ala ba'dahum li ba'din qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina utai perumpamane wong kang padha iman-iman kabeh fi tawaddi min dalam saling tresnane al mu'minin saling tresnane al mukminin wa tarahumim lan saling welase mukminin iku kamatsalil jasad kaya perumpamane jasad idza istaka in dalam arekane ngrasa lara apal jasad minhu idza istaka in dalam arekane ngrasa lara minhu saking al jasad apa udhun anggota siji tada amko dadi ketarik apa sairuh sekeri kerina jasad bil huma kelawan panas wasahari lan melek yakni ora iso turu wa qala lan ngendika sapa nabi kanjen sapa kanjen nabi alaihi salam al mukminu te wong mukmin lil mukmini marang wong mukmin kang ana iku kalbun yani kaya bangunan sifat al-bunyan al-marasusi kang den susun kuat
kang den susun kuat ya syuduka tegese nguwataken sapa apa ba'du sebagiane bunyan ba'dan ing sebagian kang weneh. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam al arwahu ta pira-pira nyawa iku junudun pira-pira golongan mujannadatun kang den kumpulake ma utawi barang silai mata arofa kang saling kenal apa mang minha saking junud iktalafa mekorukun apa mang wa malan utai barang sirmatana karo kang saling ingkar apa mang minha saking junud ikhtalafa mengko persulayan apa ma wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam innal arwaha tamasna pira-pira nyawa iku talako saling bertemu apa al arwah fil hawa ing dalam awang-awang fatasyamu mengko padha fatasya mumengko padha gondo gondo ki mencium apa al arwah fama mengko utawi barang srima ta'arofa kang saling kenal apa wa ma minha saking al arwah wa ma lan utawi barang italafa mengko italafa mengko rukun apa wa ma utawi barang srima tanakaro kang saling ingkar apa huwa ma minha saking al arwah ikhtalafa mengko ora cocok apa ma utawa persulayan apa ma fa idza rada mengko ing dalem mari kalane ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bi abdin kelawan kawula khairon ing bagus wafaqahu mengko arep nulungi sapa Allah ing abd limu asyarati ahli sunnati marang serawungan marang ahli sunnah wassolailan ahli kebagusan wa dinilan agomo wa nazzahulan nyucaken wa nazzahahulan nyucaken sebab Gusti Allahu ing abad an suhbati ahli ahwai sangking rarawangan ahli ho piro piro hawa nafsu ahli biro-biro hawa nafsu wal bidai lan biro-biro bid'ah al-mukhalifine kang padha nulayani kape wa kolangan digosopo Kanjeng Nabi alaihi salam al-mar'ute wong sijiku ala dini khalilihi netepi ngatasi agamane konco serawungane mar'u konco serawungane mar'u falayadhur mongko becik ningali sapa adukum salah suci nira kabeh maning wong sireman yu khalilu kang ngancani sapa mar'u ing man. Jadi ini dasar pertama yang mungkin sering juga santri-santri mendengar kiai-kiai dawuh bahwa gambaran persaudaraan gambaran persatuan umat Islam itu kalbunyan al-marsus seperti bangunan yang tersusun rapi dan kuat satu dengan yang lain saling menguatkan. Coba kamu lihat yang namanya bangunan ada pondasi, ada tiang, ada balek, nanti sampai pada atap ada usuk, ada ereng, ada genteng, semuanya itu saling tersusun dengan rapi dan saling menguatkan.
ya. Yang bagian paku juga demikian. Ini gambaran. Menggambarkan seperti bangunan yang berbeda-beda namanya, berbeda-beda fungsinya, tapi semuanya dalam sebuah bingkai yang sama, yaitu rumah. Kemudian di sisi lain Rasulullah juga menggambarkan kal jasadil wahid, persatuan persaudaraan umat Islam itu kal jasad al wahid, seperti satu badan. Di mana ketika satu bagian badan merasakan, yang lain ikut apa namanya, merasakan sakit. Misal kamu berjalan, kakinya nginjek paku, yang nginjek kakinya, semua anggota badan ikut refleks membantu. Tangannya mencabut pakunya, pikirannya buat mikir obate opo dan seterusnya. Itu gambaran umat Islam. Ya. Tapi pada kenyataan di masyarakat ternyata antar umat Islam itu banyak saling centang pernah. Itu gimana? Ya justru itulah, karena memang kondisi lapangan semacam itu, terbitlah dawuh-dawuh yang seperti didawuhkan Rasulullah, digambarkan begini-begini agar orang itu mikir. Kemudian ada lagi al-arwah junudun mujannadah ma ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Nyawa itu junudun mujannadah, ya. Iki golongan yang memang dikelompokkan. Ya, siapa yang kenal itu condong, ya, yang cocok, imajin kenal itu cocok. Contoh misalnya kamu di Arab Saudi, di sini kamu orang NU, begitu di Arab Saudi sembahyang kok ada ibarat sholat subuh ada kunutnya, baca Fatihah ya, baca Bismillah. Itu langsung cocok ngono wae. Langsung cocok, wah iki pas al-arwah junudun mujannada. Seperti kemarin waktu Bapak Ibu umroh, salat ketika mau pulang, salat di sebuah musala kecil. Kemudian ada yang ngimami. Ngimami itu Fatihahnya baca Bismillah, terus kemudian kunutnya ya jahrallahu mahdina fi man hadaita dan seterusnya. Saya langsung cocok. Setelah itu ketemu lagi, dihampiri dari mana, Minfin, saya dari Lebanon lah. Terus ngomong-ngomong panjang lebar, langsung cocok wae, awe serban, awe ijazah, awe jimat barang. Ayo. Itu kalau sudah terlanjur cocok, begitu ketemu iktalafa langsung cocok. Karena memang akur satu nyawa. Kemudian ada pelajaran yang juga menarik, fa idza aradallahu bi 'abdin khairan waffaqahu li mu'asharati ahli sunnah wassalah. Ketika seseorang dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang baik, maka Allah akan memberinya teman-temannya itu baik. Maka Allah akan mengkondisikan kamu itu senang bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini yang berkali-kali kamu katakan, kamu oleh Allah telah dikondisikan untuk menjadi orang baik. Buktinya apa? Belajarnya pun belajar dengan orang-orang yang insya Allah baik. Kenapa? Sama-sama mempelajari ilmu Allah. Kamu harus bersyukur. Dan di dalam pondok pun kamu harus mencari teman-teman yang memang baik, yang apa, as-shalah. Jangan mencari teman yang tidak baik.
Ya, maka sekali lagi kamu di pondok menjadilah teman yang baik, ya. Jangan sampai ada permusuhan, jangan ada buli-bulian. Ini sekarang di TikTok lagi viral. Ada sebuah pondok pesantren di Kediri, wilayah Kediri itu terjadi buli membuli, yo kerengan lah istilah kita, kerengan. Santri yang bayu wangi dikerengi sampai terjadi akhirnya mati. Oleh dikeroyok cah papat. Akhirnya terus cah papat ambil polisi. Maka kamu-kamu awas, ojo do kerengan. Ojo do oya-oyaan. Nah, oya-oyaan sing doyan adalah tiba des njur dadi masalah sampean keciduk polisi sing ngoyak sapa. Ya jangan main-main ya. Pemene sok balang-balangan apa ya? Mungkin sing dibalangke sekedar apa? Sajadah misalnya. Wes ngene iki, sing umpama kena ya ora mati. Ning umpama sing dibalang indo ngene iki jebule sebelah iki saka mak pleng semaput nek mati sampean penjara. Hati-hati ya. Ini sekarang sedang pondok itu sedang diincer karo wong-wong sing ora seneng karo pondok. Terus beritanya dibesar-besar ki. Ini itu Kediri, itu Kediri dekat desa Manyan itu kira-kira 2 kilo dari Peloso itu 2 kilo beberapa kilo ada pondok kecil lah itu buli-bulinan. Cah siji dikeroyok cah papat sampai dilalah tekan ajali. Wah, geger sekarang di YouTube, di media sosial. Nama pondok kan tercereng. Itu yang ngerjai siapa? Ya sama-sama. Bahkan ada yang saudaranya. Dari 4 orang tadi itu ada yang salah satunya saudaranya. Bareng-bareng membuli, kelewean koyong-koyong, saya kemudian nganti kecelakaan, jadi mati. Untuk itu saya ingatkan kamu-kamu ya putra putri, guyon ya guyon yang ojo oya-oyaan. Ojo oya-oyaan, ojo nganti jengkel-jengkelan, balang-balangan ojo. Sekali lagi meskipun yang dilemparkan itu sesuatu yang ringan, tidak mungkin mati katakanlah. Tapi nah, dia menghindar, misal lagi ada di pinggir kali, menghindar kepleset gigal, nek mati sampai mlebu penjara. Hati-hati ya, dongalah karo konco. Ojo de pengenane iku cah ciri-ciri kuwi sing bola-bali tingentikane aku sawur oya-oyaan. Ngoyake apa? Awas bahaya, jangan ya. Untuk itu kepada pengurus-pengurus, kepala kamar, putra-putri nek weruh atau krungu ana bocah ki wong-wong iki segera didamaike. Ojo dinengke, bahaya itu. Ini kan dari masalah kecil, dari masalah misalnya eyel-eyelan, pertama eyel-eyelan, dari eyel-eyelan oya-oyaan. Lah itu tadi, oya-oyaan doya ora kena akhirnya balang-balangan. Ya maka sekali lagi peringatkan, ini peringatan bagi kita semuanya, kalau ada sing do berengkerengan kaya ngono kuwi doya-oyaan, siapapun langsung ora kudu pengurus, apalagi pengurus segera stop, mas ora parang koyo ngono, ora parang gitu ya. Diniati ibadah, sapa sing gelem nindakake dawuhe aku ngene kuwi, insyaallah wong kuwi dawuh apik sampean entuk ganjaran ya. Eling-eling, jangan sampai terjadi yang tidak baik, nanti yang repot sampean dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Walibadihim anil mar ila tas'al wasala'ang korini fakullu korinim bil mukorini yaqtadib. Walibadihim lan ikut tetap kadwi sebagiannya ulama anil mar'i taidawu anil mar'i latas al anil mar'i sekowong siji latas al ojo takon sopo siro wasalan takon sopo siro anqorini saking kanca pepadane mar'i
Ankarine saking kanca sebayane mar'i. Fakullu qarine mengkote saben-saben kanca bil muqarini kelan wong kang ngancani kuya ketadi anut sapa qarin. Wa min kalami Ali lan iku tersengah saking dawuhe sahabat Ali ibn Abi Thalib. Karoma muga-muga mulyakaken sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajhe Ali. Wa radhiyallan muga-muga ridho sapa ngridani sapa Allah anhu saking Ali. Wala tashab akhon jahli wa iyyaka wa iyyahu. Wala tashab lan aja ngerwangi sapa sira, aja ngancani sapa sira akhon ing sedulur. Oh akhol jahli ing wong kang seduluran kebodohan. Akhol jahli ing wong kang seduluran marang kebodohan. Ing wong kang seduluran marang kebodohan. Wa iya kalan rumoksa sapa sira ing awakira. Wa iya hulan rumoksa sapa sira saking akhol jahli. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Fakam min jahil muka pirang-pirang utai wong kang bodoh iku arda ngerusakaken sapa jahil haliman ing wong kang aris hina yalqahu ing dalam semasane tetemu sapa jahil ing halim. Yuko sudin padakan apa palmar uang siji bilmar iklan wong kang weneh idha ma huwa indala marikalan utawi mar'u iku masyahu masyahu piro-piro wong kang iku masyahu barengi melaku sopo almar'u ing almar'i. Wali syai'i lamarang swiji-wiji ala syai'i ngatasi swiji-wi kang menemako yisu te piro-piro pepadan. Wasbahulan piro-piro serupan serupo. Walil kolbilan iku tetep kadwi ati alal kolbi ngatas hati kang menedari nute perkoro kang nudakan hina yalang kohu. Indala marikane tetemu apa kolbi ing kolbi ing kolbi. Wallahualam fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.